Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Ketemu lagi dengan EWS Channel. Channel yang selalu konsisten menampilkan konten-konten yang berfaedah. Nah, kali ini saya akan membuat konten tentang review produk elektronik. Nah, sebelum lanjut sahabat, boleh dong dibantu untuk subscribe, like, dan share-nya ya. Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang positif. Terima kasih. Nah, kali ini kontennya berjudul koleksi earphone lagi sahabat. Ya, memang saya suka mengoleksi earphone karena ya banyak yang bisa kita lakukan dengan perangkat ini ya sahabat ya. Nah, kali ini saya mereview sebuah produk berupa perangkat earphone ya. Saya ada beberapa perangkat earphone, tapi satu aja yang akan saya review. Kenapa tadi saya bilang saya suka earphone? Salah satunya karena kebutuhan dalam fungsi audio yang dihasilkan oleh earphone ini ya. Bisa digunakan di webinar, bisa digunakan di Zoom meeting, ataupun video call. Serta bisa juga untuk menyalurkan hobi kita mendengarkan musik seperti itu. Nah sahabat, perangkat earphone itu macam-macam ya jenisnya sahabat, tergantung selera dan fungsinya. Nah, ada yang masih menggunakan kabel seperti ini sahabat ya. Nah, saya koleksi juga yang menggunakan kabel. Jadi yang menggunakan kabel ini biasanya ada ini ya, seperti colokan plug innya. Di sini juga terlihat kalau dia 3 strip ini berarti dia bisa menerima audio dan bisa juga mengirim audionya. Nah, di sini saya memakai tambahan untuk membantu untuk disangkutkan di telinga seperti ini sahabat ya. Jadi ini membantu sekali untuk supaya kita menyangkutkan di telinga, dan ini juga suaranya bagus dan mumpuni ya. Dan jika membeli ini mendapatkan hard case seperti ini, jadi terlindungi dan nyaman pastinya, dan suara yang dihasilkan juga sangat-sangat cocok lah ya. Lanjut, ada juga tipe yang earphone yang bentuk earbud yang memakai sistem touchscreen atau yang sentuh seperti ini sahabat ya. Nah, saya ada punya juga. Nah, seperti ini yang ada indikator baterainya di sini. Nah, kemudian ada lampu indikator, tinggal kita hubungkan atau sinkronasikan, kita pairing saja ke aplikasi atau ke bluetoothnya HP kita, smartphone kita nanti akan terkoneksi. Nah, seperti itu sahabat. Nah, kali ini saya akan mereview produk yang berbeda dari yang earphone kabel maupun earbud yang touchscreen. Kali ini juga touchscreen tapi model dan desainnya berbeda. Yuk kita review produk ini.
Stay tune ya sahabat. Ya sahabat, baiklah saya akan langsung perkenalkan produk ini bernama InPod 3 Simple. Jadi dia mirip-mirip seperti AirPod ya, cuma beda ini versi menengah ke bawahnya seperti itu ya. Yang pastinya kalau dilihat dari bentuk awal di sebelum kita unboxing ya, bentuk awal di bagian packingnya seperti ini cukup menarik ya. Dan di sini juga keistimewaan InPod 3 Simple ini banyak pilihan warna dari biru, kuning, pink, hijau, hitam, putih abu-abu dan biru tua. Nah, saya akan di sini mau unboxing dan saya memilih yang warna hijau nih sahabatnya. Kita langsung aja unboxing apa aja yang ada di dalam box ini. Nah, kita buka sahabat. Nah, awal kita buka kita akan langsung melihat daripada charging case-nya atau istilahnya dock-nya. Nah, dock-nya ini kembali saya warna hijau ya, warna hijau memiliknya. Nah, di dalamnya ada dua item earphone portable-nya ya. Dan di sini ada tombol untuk indikator lampu. Nah, seperti ini. Nah, ini sahabat ya. Indikatornya lampu berarti dalam ini sudah ada. Emang sudah set charging. Untuk charging-nya sendiri 2-3 jam ya sahabat ya. Nah, di dalamnya ini kita bisa cabut untuk kita sambungkan nanti ke dalam sinkronasi Bluetooth di earphone kita. Nah, setelah kita dapat dock dan dua item dari earphone-nya, kita lihat di dalamnya ya. Di dalamnya juga terdapat satu kabel USB ya. Satu kabel USB. Kabel USB ini juga disambungkan ke kepala charger ya. Boleh kepala charger HP. Nah, baru kita masukkan di bagian bawah seperti ini sahabat. Oke. Nah, setelah itu di dalamnya juga terdapat ini sahabat, buku panduan. Buku panduannya ini berbahasa Cina dan berbahasa Inggris. Oke. Itu aja kita dapatkan ya. Di dalam kotaknya ini ternyata ada kabel data dan buku manual box-nya. Nah, kita bedah dulu deh. Apa aja sih fungsi daripada atau deskripsi produk daripada InPod 3 Simple ini. Untuk deskripsi produknya ya sahabat ya, desain earbud-nya atau earphone ini menggunakan sistem sentuh atau touchscreen ya, menjawab dan menutup panggilan telepon, play and pause aplikasi musik dan sebagainya. Kualitas suaranya juga baik dan jernih ya. Bodinya simple dan portable. Charging box-nya atau docks-nya ini elegan dan minimalis ya. Kemudian signal Bluetooth-nya juga stabil serta pas dan nyaman ketika dimasukkan ke dalam telinga ya sahabat ya. Ini sangat-sangat. Nah, ini ada tanda merah tadi berarti sudah terisi ya. Ada kedip merah. Kita ulangi sampai kita cabut. Kemudian kita Nah, ini ada kedip merah berarti sudah terisi. Nah, untuk play musiknya kita tekan aja di layar sentuh di sampingnya ya. Untuk menyalakan on off-nya juga gini, menjawab panggilan telepon juga kita sentuh saja di bagian dinding samping earphone-nya ya. Kita masukkan di telinga itu juga pas nih sahabat. Pas, nyaman, tidak terlalu besar, dan sekali lagi simple ya, portable. Dan dock-nya juga minimalis dan unik, elegan ya nah, sahabat. Oh ya, selama beberapa hari saya menggunakan earphone ini, so far so good lah ya. Untuk kapasitas baterainya di setiap earphone-nya ini 35 mAh atau mAh. Dan untuk di charging box-nya ini berisi baterai dengan kapasitas 300 mAh. Nah, sekali lagi waktu charging-nya 2-3 jam ya sahabatnya. Jadi ketika kalian membeli earphone ini, ketika ada salah satu earphone-nya tidak menyala, berarti belum terisi. Jadi yang sudah menyala dicabut saja misalnya gitu ya. Dicabut saja kalau ini sudah menyala dua-duanya. Nanti yang satunya ini tetap dalam keadaan
dalam keadaan di charge atau di charging ya. Nanti dia akan, kalau sudah menyala atau sudah penuh, dia akan ada indikator warna merah di lampu lipnya di setiap earphone seperti itu. Nah sahabat, konektivitas Bluetooth-nya untuk pairing ke smartphone-nya juga cukup cepat ya. Dan di aplikasi Bluetooth-nya atau di perangkat Bluetooth, jika kita hidupkan Bluetooth-nya seperti ini ya sahabat ya, kita hidupkan Bluetooth-nya, kemudian kita buka dock-nya seperti ini kita buka dock-nya, nanti di sini akan terlihat sahabat. Nah ini aplikasi namanya AirPod Pro ya. Coba kita tes, kita ambil satu earphone-nya. Kemudian kita picik earphone-nya sahabat. Nah, terkoneksi ya, dan ada kapasitas baterai yang tertera 100%. Nah, kalau sudah berkedip juga dan terkoneksi seperti ini sahabat ya, kita tinggal mulai. Ya, sudah terdengar nih sahabat ya. Sudah terdengar. Dan kita lihat aktif kembali lagi ke Bluetooth-nya tadi. Nah, terkoneksi ya. Hebat 100%. Nanti ini kalau kita pakai terus, dia akan terlihat indikator penurunan baterainya seperti itu sahabat. Oke. Ini bisa kita tekan untuk kita berhenti. Oke, sahabat. Selama beberapa hari saya menggunakan earphone ini tidak ada masalah yang berarti ya sahabat ya. Cepat konektivitas Bluetooth-nya, pairing ke smartphone-nya juga mudah, dan warna-warnanya juga eye catching ya. Dan sekali lagi, kita kalau punya watch bag seperti ini mudah sekali ya dimasukkan seperti itu dan bisa dibawa kemana-mana. Simple ya sahabat ya. Ya sahabat, mungkin itu saja review produk tentang InPod 3 Simple ini. Nah sahabat, terima kasih sudah menyimak konten dari saya. Setelah ini juga ada saya kasih link untuk aplikasi video, yaitu aplikasi InMaster yang sudah diupdate ya, InMaster Pro yang sudah diupdate, dan situ juga sudah banyak update-annya dan free, gratis ya. Nanti di klik aja di linknya, nanti bisa kalian untuk mengunduh aplikasi KineMaster terbaru yang sudah terupdate. Oh ya sahabat, jangan lupa tetap simak video-video saya yang lainnya juga ya di EWS Channel, baik itu video konten wisata maupun review produk. Salam balik-baling buat review produk semakin bikin pangling. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.